Assalamualaikum ladies and gentlemen. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Orang diet banyakin minum-minuman. Kurangin makan biar enggak menyesal. Inilah kisah tentang negeri Yaman, tempat di mana orang Arab berasal. Pemirsa, masih dengan dasar kitab dari Ibnu Hisyam, kita masuk ke kisah ke-17. Saatnya kita saya bacakan kisah nyata tentang Yaman, negeri tempat tinggal nenek moyang orang Arab. Langsung, Rabi'ah bin Nasr adalah anaknya Nasr bin Abu Harithah bin Amr bin Amir. Dia tetap tinggal di Yaman ketika Amr bin Amir meninggalkan Yaman. Ini sudah saya sampaikan, saya bacakan di kisah ke-10. Rabi'ah bin Nasr menjadi raja di sana, di Yaman. Suatu hari saat tidur dia bermimpi melihat hal yang menakutkan. Dipanggilnya semua ahli nujum, penasihat-penasihatnya. Mereka berkata, "Coba Paduka ceritakan mimpi Paduka. Nanti akan kami jelaskan artinya." Rabi'ah ini cerdas, dia menjawab, "Sesungguhnya arti mimpiku tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah mengetahui apa mimpiku sebelum aku ceritakan kepadanya." Penasihat-penasihatnya berpikir. Seorang dari mereka lalu berkata, "Jika demikian, panggillah Satih dan Syik, karena tidak ada yang lebih ahli dari keduanya, dan keduanya pasti bisa menjelaskan." Jadi memang di saat itu, dua orang yaitu Satih dan Syik adalah dua orang yang diakui untuk masalah mengartikan mimpi. Rabi'ah bin Nasr lalu mengutus orang memanggil Satih dan Syik. Satih datang kepada Rabi'ah lebih cepat daripada Syik. Rabi'ah berkata kepada Satih, "Sesungguhnya aku mimpi melihat sesuatu yang menakutkan. Maka coba tebak mimpiku tersebut. Sebab jika tebakanmu tepat, maka tepat pula penjelasanmu tentang artinya." Satih menjawab, "Ya, engkau bermimpi melihat benda hitam yang keluar dari tempat gelap. Kemudian benda tersebut jatuh ke tanah datar. Lalu semua makhluk hidup memakannya." Rabi'ah menjawab, "Tebakanmu tidak salah, wahai Satih. Sekarang jelaskan arti mimpi itu." Satih menjawab, "Aku bersumpah dengan malam dan siang bahwa orang-orang Habsyi Afrika pasti menginjak negeri kalian, dan mereka pasti menguasai daerah antara Abyan hingga Juras." Ini daerah di sekitar Arab. Rabi'ah bin Nasr berkata, "Demi ayahmu, wahai Satih, sesungguhnya hal ini sungguh menyakitkan kita semua." Maksudnya adalah ramalan Satih bahwa orang-orang Afrika akan menginjakkan kaki mereka di Yaman. Rabi'ah bertanya, "Kapan itu terjadi? Apakah pada zamanku atau sesudah zamanku?" Satih menjawab, "Tidak pada zamanmu, namun sesudah zamanmu. 60 tahun atau 70 tahun yang akan datang." Rabi'ah bertanya lagi, "Apakah daerah-daerah tersebut terus-menerus berada dalam kekuasaan mereka, orang Afrika, atau tidak selama-lamanya?" Satih menjawab, "Tidak selama-lamanya, hanya 70 tahunan lebih. Setelah itu mereka dibunuh
dan keluar dari sana, lari terbirit-birit. Robi'ah bertanya, siapa yang membunuh dan mengusir mereka? Satih menjawab, Irom bin Ziyazin. Dia mendatangi mereka dari arah Aden dan tidak menyisakan seorang pun di antara mereka di Yaman. Robi'ah berkata, apakah daerah itu selamanya dalam kekuasaannya atau tidak? Maksudnya apakah daerah itu akan dikuasai Irom bin Ziyazin selamanya atau tidak? Sati menjawab, tidak selama-lamanya. Robi'ah bertanya lagi, siapa yang menghentikannya? Sati menjawab, seorang nabi suci yang mendapatkan wahyu dari zat yang maha tinggi. Robi'ah bertanya, nabi itu berasal dari mana? Satih menjawab, dia berasal dari salah seorang Bani Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr. Kekuasaan berada dalam genggaman kaumnya hingga akhir zaman. Robi'ah bertanya lagi, apakah zaman mempunyai akhir? Satih menjawab, ya. Pada hari manusia, generasi pertama hingga generasi terakhir dikumpulkan di dalamnya. Pada hari itu, orang-orang yang berbuat baik mendapat kebahagiaan dan orang-orang jahat mendapat kecelakaan. Robi'ah bertanya lagi, apakah yang kamu katakan ini benar? Satih menjawab, ya, demi sinar merah setelah matahari terbenam, demi malam yang gelap gulita, dan demi subuh jika telah menyingsing. Sesungguhnya apa yang aku katakan padamu adalah benar. Setelah Satih menjelaskan ke Robi'ah, Syik datang pada Robi'ah. Robi'ah menyembunyikan ucapan Satih untuk mengetahui apakah ucapan Syik sama dengan Satih. Dan ternyata Syik berkata persis seperti yang dikatakan Satih. Ucapan Satih dan Syik ini rupanya sangat membekas di hati Robi'ah bin Nasr. Dia lalu memindahkan anak-anak dan keluarganya keluar dari Yaman. Dia titipkan pada Raja Persia yang bernama Sabur bin Khurrazad. Namanya susah ini. Sabur kemudian menempatkan mereka, keluarga Robi'ah ini, di daerah yang bernama Al-Hiroh, yaitu di sebelah baratnya Persia, yang menjadi tameng kerajaan Persia dari Romawi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut masalah itu. Demikian pemirsa, selesai kisah ini, akan kita lanjutkan di kisah yang lainnya yang tentunya bersambung. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah melindungi kita dari keburukan tukang ramal, tukang tenung maupun tukang santet. Amin. Gak pakai mikirin rasa, semua dimakan asal bukan batu. Sekian wahai pemirsa, sampai jumpa di lain waktu. Saya Bang Salman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.